Pemkab Serang akan menjamin keamanan anak-anak asal Papua yang sedang mengenyam pendidikan di Kabupaten Serang. Hal itu terungkap saat puluhan anak-anak asal Papua diundang bersilaturahmi dan berdialog di Pendopo Bupati Serang, Rabu 18 September 2019. Hadir pada acara tersebut, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana, Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa, Asda 1 Asep Saipulin Mustofa, Pejabat Polres Serang dan Polres Serang Kota. Di hadapan Bupati Serang, sejumlah pelajar asal Papua dipersilahkan untuk menyampaikan keinginan dan keluhannya selama belajar dan tinggal di Kabupaten Serang. Sebenarnya saya berterima kasih karena Ibu dan Bapak sudah mengundang kami semua di sini. Jadi kami di sini datang ke sekolah kita, untuk mes perempuannya kita Bu, terutama. Yang minta tralis, terus. Catat, nanti biar kita sampaikan ke provinsi. Kan kewenangan SMA, SMK itu provinsi, tapi kita nanti yang lulus. Teralis, apa lagi deh? Yang banyak mintanya. Biar nanti Ibu minta ke Pak Gubernurnya banyak. Dindin Kabar TV melaporkan.